Sekali lagi kita tanya, siapa yang umur antara 60 ke 70? Angkat tangan. Ini adalah bakal-bakal ni. Coming soon. Dah tak lama dah ni. Nak meninggal ni. Dah tak lama dah ni. Subhanallah. Saza janganlah cakap macam tu Saza. Agak-agak sampailah 80 Saza. Baru je pindah rumah baru Saza. Baru je tukar kereta. Sehat lagi. Jangan gitu. Ini bukan peringatan daripada saya. Peringatan daripada Nabi Muhammad SAW. Bila sampai umur 60, Allah dah sampaikan ketika umur 60. Bukan bermaksud lebih 70 tu lambat lagi mati tak? Maksud inilah antara umur yang paling ramai. Betul atau tidak kalau kita perasan? Ramai yang meninggal kalau dah melebihi daripada umur 40, 50. Banyak yang akan meninggal pada umur 60 ke 70. Tetapi mati tidak syarat tua, tidak syarat sakit. Memang ada kematian, banyak kematian berlaku pada kanak-kanak, remaja, orang muda. Tetapi paling banyak majoriti meninggal kalau tak ada sakit, tak ada apa, tak ada kecelakaan, tak ada insiden antara umur 60 ke 70. Dan ini adalah peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis yang pertama. Baik, seterusnya kita bacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Surah Fatir ayat ke-37. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, bukankah kami telah melanjutkan umur kamu dan memberikan masa yang cukup untuk kamu berfikir. Kita akan bacakan firman Allah ini, surah Fatir ini sebenarnya ayatnya lebih panjang. Ia merujuk kepada orang yang sampai umur 40 tahun ke atas. Nanti kita akan balik semula kepada ayat ini. Okey, hadis Nabi yang seterusnya. Kita akan sama-sama membacakan hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. A'zarallahu ila mri'in akhara ajalah hatta ballaghahu sitina sanah. Sitina sanah. Terus kita akan baca hadis yang seterusnya. Itu hadis yang sahih ya. Hadis yang kedua, qala nabi sallallahu alaihi wasallam, man umira sitina sanah au sab'ina sanah faqad unzira ilaihi fil umur. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua hadis ini sila bagi perhatian. Terutamanya orang yang berumur 60 tahun ke atas, 70 tahun ke atas. Nabi bersabda, Allah Subhanahu wa taala menghilangkan keuzuran. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima lagi keuzuran. Bagi sesiapa yang dilewatkan ajalnya, iaitu mereka dipanjangkan umurnya sampai usia 60 tahun. Hadis yang kedua, Nabi bersabda, sesiapa yang sampai usianya 60 tahun ataupun 70 tahun dan ke atas, maka Allah tidak lagi menerima alasan disebabkan umurnya tersebut. Subhanallah. Di sana ada lagi hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang hadis ini. Apa yang kita boleh fahami? Orang yang Allah beri umur dia sampai 60 tahun ke atas, Allah tidak terima excuse. Allah tak terima lagi alasan. Kalau diangkat ataupun dibangkitkan di mahsyar kelak, kenapa belum tunaikan haji? Contoh soalan. Kenapa belum sekian-sekian? Kenapa tak buat itu? Kenapa tak buat ini? Kenapa belum hijrah? Kenapa tak taubat? Kenapa tak berubah? Lalu beri alasan. Oh, saya jahil ya Allah. Oh, saya sebenarnya nak hijrah dah decide dah pada bulan sekian tapi tak sempat meninggal dulu. Saya datang daripada keluarga sekian-sekian. Saya tak dapat benda dah. Umur 60 tahun ke atas, Allah tak terima lagi alasan.
apa pun alasan nak beri ketika ditanya kenapa kamu tak buat begini, kenapa sekian-sekian, Allah tak terima apa pun alasan. Tapi kalau meninggal muda 30 tahun, umur 40 tahun, sebelum umur 60, Allah maha menerima alasan. Itu disebutkan antara sifat rahmat Allah, Rahman, Rahim Allah di masyarakat. Allah maha menerima alasan daripada hambanya. Ketika umur 40 tahun meninggal, 45 tahun meninggal, mungkin diberi alasan, ya Allah, saat itu aku masih sibuk mencari rizki, anak-anakku masih kecil, jadi aku tidak banyak menumpukan kepada ibadah. Aku belum sekian-sekian, aku masih lalai, masih muda ketika itu. Allah masih menimbang untuk menerima alasan daripada hamba-hambanya. Tapi kalau sampai 60, no excuse, tak ada alasan lagi. Jadi kepada orang yang dah sampai umur 60 ke atas, tolong beringat betul-betul melebihi daripada orang yang umur 40 tahun ke atas dan orang yang lebih muda. Kalau belum berubah lagi akhlak dengan suami, hati-hati. Masa muda kamai lagi bagus dengan suami, sabar, isi taat, tapi hujung usia sebab pendedahan media sosial ni macam-macam, kan? Mula menuntut sesuatu yang tak dituntut sebelum ini. Mula tinggi suara tak sama macam muda dulu, sabar, hujung usia makin tinggi suara. Bimbang masa dulu 20 tahun, 30 tahun jadi isteri yang sabar, isteri yang kuat, isteri yang banyak-banyak menahan rasa, tapi hujung usia saya dah tak nak simpan lagi dah. Apa yang saya rasa saya nak cakap je. Ha, apa yang saya tak patut saya cakap. Saya dah belajar, dulu saya tak ada ilmu, sekarang saya ada ilmu. Allahu Akbar. Dulu ni sekian-sekian. Banyak pengaruh media sosial sebenarnya menyampaikan, mempengaruhi perkara-perkara yang tidak benar. Bahaya sangat gerakan empowerment. Sebenarnya empowerment, empower woman ni tak bahaya, bagus. Tetapi apabila pihak-pihak yang salah membesarkan sampai kita rasa perbuatan kita tidak merendahkan dan tidak menghindarkan suami pun, tetapi sebenarnya ia bertentangan dengan apa yang dituntut, apa yang diminta oleh syariat. Allahu Akbar, itu yang kita bimbang. Ada ramai orang bila di usia emas, dia mula kasar. Suami nak sentuh sikit, apa ni, apa ni, dah tua-tua ni. Istighfarlah sikit banyak-banyak. Dah umur macam ni, tak payahlah lagi nak manja-manja, ha. Goli then. Padahal orang tua tu kan kata, dan nampak tua kat luar dalam muda lagi, ha. Ya, yeah, nak manja-manja, tengok orang lain, orang muda manja-manja. Tapi dengan cucu elok manja, ha. Dipolok, dicium, dibelai. Suami tak ada dah, karen dah. Bila nak melekat je, ish. Ha, daripada dong, layan awak baik ngaji Quran. Koci hati dia, ha. Padahal melayan suami, borak dengan suami, pimpin tangan, apa semua tu, semua pahala ibadah yang begitu besar. Sampai Nabi sebut, tidak dikatakan satu perbuatan yang sia-sia selagi mana kamu melayani suami ataupun suami melayani isteri. Tak adanya kita borak satu jam kita rasa rugi. Rugi masa, ha, satu jam layan awak baik dan ngaji boleh satu juzuk. Tak boleh buat perbandingan macam tu. Sebab kedua-duanya ibadah, maka kedua-duanya adalah pahala. Dibimbangi masa muda dulu tak diuji sangat, bila tua diuji sabar. Kita takut mati dalam keadaan bukan menjadi isteri yang salehah. Allahu Akbar. Banyak kalau nak ulas bab ni. Jadi umur 60 ke atas ini, subhanallah, kena kuat lagi sabar, kuat lagi teguh, kuat lagi tenang, kuat lagi ni. Patutnya kita jadi lebih baik. Tapi ramai bila usia emas, kita mula lari daripada sifat-sifat kita dulu. Yang tenang, kuat, sabar, kita kata dah hilang dah semua tu. Dah tua, dah tak larat nak sabar. Subhanallah, Allahu Akbar.